Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka secara resmi rembuk stunting tingkat Kabupaten Batanghari. Acara tersebut digelar di ruang pola kantor Bupati. Rabu 14 September 2022 bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka secara resmi rembuk stunting tingkat Kabupaten. Hadir dalam acara tersebut Kepala OPD, para kepala desa, pihak swasta, akademisi, serta masyarakat. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dengan diadakannya rembuk stunting ini akan mampu mencari solusi untuk menekan angka stunting atau pertumbuhan lambat bagi bayi di bawah usia 5 tahun. Dikatakan Wabub, untuk persoalan stunting di Batanghari masih terbilang tinggi. Dan untuk mengatasi hal tersebut, semua pemangku kepentingan diminta duduk bersama untuk membahas hal yang dianggap perlu. Lanjut Wabub, untuk persoalan stunting dalam tahun ini akan segera diatasi, dan kedepannya Batanghari tidak akan mengalami stunting lagi. Pada hari ini kita laksanakan kegiatan rembuk stunting di Kabupaten Batanghari. Tentunya kita dalam hal menyusun program dan kegiatan hasil analisa situasi pada yang sudah kita laksanakan. Tentunya pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, dari provinsi, kabupaten sampai ke desa, begitu juga dari pihak swasta, dan begitu juga dari pihak perguruan tinggi dan masyarakat yang kita laksanakan. Jadi semua enam pemangku kepentingan ini kita hadirkan bersama, membuat satu komitmen dalam menyelesaikan pencegahan maupun penurunan angka stunting kita di Kabupaten Batanghari. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.